Guys, sekarang gue kedatangan paket dari DHL ya. Nah ini DHL. Jauh-jauh dari Cina lah. Nggak tahu dari Amerika US, USA ya. Dari USA. Ini sekitar 6 hari baru nyampe ya. Cepet banget DHL pengirimannya ya. Ongkirnya itu 16.000. Ntar kita lihat ya langsung ke websitenya. Jadi gimana cara belanjanya? Ntar gua kasih tahu. Gua belanjanya di Amazon. Nah ini udah datang ya paketnya. Paketnya udah datang. Kita lihat ya apa dalamnya. Kita langsung bongkar aja. Kita bongkar langsung. Ini itu hasil dari Baymax ya. Dari Baymax yang suka kalian nontonin di Amazon, gue beliin ini gitu. Gak tahu apa ini dalamnya. Nah, ini dia dalamnya. Gak tahu apa ya. Takutnya salah. Kita lihat. A gift for you. Hi, enjoy Rizky M. Ramdan. Ini dari Amazon ya. Amazon ya, kita lihat. Amazon. Nah, ini. Gak tahu dalamnya, kita lihat langsung. Nah, ini dia. Kita lihat handphone yang gue beli LG Rebel ya. Kita dapat apa aja ya dengan harga 36 dolar. Dapat charger ya. Charger tuh. Kita lihat charger. Charger. Terus apa ini? Buku panduan luar ngomong-ngomongannya bahasanya nggak tahu ya. Terus ini apa ini? Baterai. Terus ini charger, kabel charger ya. Ini apa? Tutup HP. Ini mereknya LG Rebel ya. LG Rebel 2 LTE. Jadi ini udah 4G. Udah 4G ya dengan harga sekisaran 400.000 atau 500.000 ya. Nah ini service guide. Nah ini pokoknya buku panduan dan lain-lain ya. Nah ini dan lain-lain. Nah ini simple mobile. Kita coba buka HP-nya kayak gimana ya. Nah ini HP-nya. Keren gak guys? Dengan uang segini, dengan uang yang 36 dolar, terus ongkirnya itu 16 dolar, bisa dapat HP ini. Keren gak? Ini ada bacanya, out attention gitulah pokoknya. Nah ini. Jadi ini udah 4G, udah marshmallow ya itunya, apa? Jaringannya udah marshmallow. Ini gua enggak tahu ini kardusnya kenapa kayak gini. Kalau lihat di yang lain biasanya kardusnya bukan kayak gitu ya. Nah, ini kita coba pasang ininya ya, pasang. Ini udah marshmallow, udah 4G, udah pokoknya udah siap lah dengan harga yang sangat murah. Jadi di ini HP ini enggak ada di Indonesia ya. Ini HP ini enggak ada di Indonesia. LG. Nah, LG. Ini HP ini nggak ada di Indonesia, ingat nggak ada di Indonesia. Ini ukurannya sekitar 5 inci, lumayan ya. Kita buka langsung baterainya. Ini gua dari gift ya, dari hadiah dari Baymax, gua beliin ini gitu. Kita buka langsung. Nah, HP baru.
Ini kita langsung pasang ya. Nggak tahunya lah, nggak tahu nggak ya. Kita cek di mana ya buat nyalainnya ya. Katro banget. Nah, ini dulu. Kita buka dulu si tutupnya ya. Soalnya nggak tahu. Hey, nggak ya? Ini udah ada ininya ya, udah ada apa ini? Buat kunci ya, kunci layar. Kunci sensor gitulah. Gimana ya buat nyalainnya ya? Kenapa nggak ada ya buat nyalainnya? Oh ini yang belakang. Oh LG itu beda ya. Yang nyalainnya yang belakang ini nih. Yang nyalainnya belakang ini ya. Nah ini LG Android. Keren kan bro? Dengan harga yang $50, sekitaran 800 ribuan udah dapat yang kayak gini. Yeah, udah dapat yang kayak gini. So thank you banget buat kalian yang suka, udah support saya. Jadi ini semuanya ini hasil kerja keras dari semuanya lah. Kerja keras. Kenapa kalah ya ininya lampunya ya? Welcome to English United. Hei, bahasanya nggak ada Indonesia ternyata. Accessibility. No, yeah. Ntar lah, untuk selanjutnya gue bakalan unboxing lagi ya. Untuk kelengkapannya apa aja. Untuk kali ini cuman sekian aja ya. Ini hasil dari hasil jerih payah gue ya, selama gue bikin konten Baymax. Konten Baymax. Jadi semuanya hasilnya ini nih. Dan uangnya itu udah dijajanin buat yang lain-lainnya. Dah, thank you. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, brother. Untuk kali ini, terima kasih dan salam RMR Posko.